Ya, sedangkan pemirsa, calon wakil gubernur nomor urut 1 Silviana Murni mengunjungi Lions Club International District, dan dalam kunjungannya Silvi sangat mengapresiasi hasil karya anak bangsa yang dinilai ramah lingkungan. Lions Club International menampilkan pameran hasil karya anak bangsa yang bertaraf internasional. Dalam kunjungannya, calon wakil gubernur DKI Jakarta Silviana Murni yang juga sebagai member Lions Club menyampaikan bahwa dirinya sangat menyukai Lions Club sebagai bentuk pengabdian yang menghasilkan karya bertaraf internasional. Hal ini merupakan salah satu konsep Silviana Murni untuk menjadikan kota Jakarta sebagai kota ramah lingkungan dengan hasil karya anak bangsa. Selain itu, mengingat hasil karya anak bangsa telah mencapai taraf internasional, Silviana Murni akan memberikan marketing di setiap hasil karya Lions Club hingga mencapai tingkat RT dan RW. Mungkin kalau perlu bukan hanya di wali kota, tetapi di tingkat RW, RW itu mesti ada marketing-marketingnya sehingga bisa dijual sampai di pelosok. Bayangin kalau RW aja ada 2.709, RT-nya ada 30.013 RT di Jakarta.